Jadi tadi itu adalah penyambutan di Sarani yang disambut apa nih kayak ya simbol sarung gitu sih. Sarung ya. Yeah. Jadi yang disambut memang cuma satu doang. Dan perwakilan. Ya, perwakilan. Kita berdua sebenarnya. Yes, that's true. Eh, kita di mana? Di Sulawesi. Dan kita akan ikutan festival Pesona Takabonera 2017. Dan finally trip sama-sama hampir ke Tambok bukan dia. Finally trip sama Sarah dan Takabonera ini adalah salah satu bucket list dari kita berdua. Yes, betul. Dan kita ditemani oleh Mas Ade. Kita gak cuma berdua aja sekarang. Mas Ade kayaknya bakalan pusing karena kita barengnya nge-vlog. Bener-bener. Dan ngeteknya suka barengan kadang-kadang. Bener. Kata-katanya juga sama lagi ya. Beda waktu aja gitu. Jadi sekarang kita berada di mobil yang wow. Kita benar-benar disambut yang sangat mewah sekali loh. Wow, masih baru. Masih ada plastiknya loh ini loh. Ini kan masih ada bau-baunya. Dan kita mau ke mana sih ini? Kayak tempat aula gitu kali ya. Iya, kayak baru, acara penyambutan lagi. Iya, dan kita nanti saya akan speech. Ditunggu deh speech-nya Peti. Kok tahu Peti ngomong apa? Astaga. Ya kan dia. Oh my god, aku keep on watching. Kayak sidang skripsi. Kata-kata apa pengganti keep on watching? Stay tuned. Tungguin. See you on the next. Gak next vlog dong. Gak next, gak next. Iya, next vlog. Kita ini pembahasan udah penting untuk masuk ke dalam fakta ya. Ayo, pokoknya nanti perjalanannya setelah kita disambut-sambut itu pokoknya ada tarian-tarian tradisionalnya. Kita mulai makan-makan gitu ya. Kita akan nyebrang 7 jam. Naik. Tutu-tutu. Kayak kereta. Naik kapal. Perahu ya. 7 jam. Perahu. Kapal ya. Ya guys, pokoknya kalau kalau Sarah apa? Rizky Ponoce. Yeah. Ingin mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya karena telah mengundang kami untuk seru-seruan di sini untuk bisa mengeksplor keindahan dari Takabonerate. Apalagi untuk mengeksplor keindahan bawah laut yang selalu bikin penasaran. Saya cuma bisa lihat di foto-foto doang. Dan saya berharap pariwisata yang ada di Takabonerate ini bisa terus berkembang dan dengan adanya event tahunan seperti festival ini bisa semakin memperkenalkan pariwisata dan potensi-potensi lainnya ke dunia lebih lagi dan lebih dikenal oleh banyak orang. Dan saya juga berharap agar event festival Pesona Takabonerate jadi sekarang Peti itu lagi speech bisa berjalan dengan lancar. Sekian gitu. Dari saya, tadi harus gue tapi jadi Peti aja. Mewakili dari rekan-rekan peserta festival Pesona Takabonerate. Dan Bapak Ibu yang sudah dihibur lagi oleh sebuah deg-degan silang skripsi dari Kabupaten Takalar. Oke, finally. Jadi kita udah nyampe hotel lagi, sekarang kita mau packing. Mana sih tas gue? Kecil banget. Tas Sarah. Kita mau packing. Tadi habis selesai malam penyambutan dan speech itu. Sekarang kita mau siap-siap untuk perjalanan 7 jam naik kapal untuk menuju ke Pulau Rajuni ya? Apa sih? Rinjani? Rujani? Apa Rajuni? Rajuni. Rajuni Island lah pokoknya. Ya begitulah pokoknya. Katanya kurang lebih 7 jam jadi kita harus mempersiapkan semuanya yang nyaman. Ya, walaupun yang nyaman itu jebakan. Tetap aja. Yaudah, kita pokoknya see you nanti ya. Kalau udah pagi lah pokoknya. Saya sudah malas nge-vlog kalau udah di kapal soalnya. Yaudah. Setelah kita perjalanan 9 jam, bukan 7 jam ternyata. Dan kita mau diving. Oke, kita lihat nanti ya. Ini biru banget, sumpah ini bersih banget. Bening banget, lihat tuh. Ini masih persiapan. Mau berangkat dulu. Oh baby, you mess up.
Jadi kemarin itu gue gak bisa ngerekam banyak-banyak karena kamera underwater gue case-nya bocor. Dia juga gak bisa gara-gara apa sih, Sar? Memorinya error ya? Iya, memori gue. GoPro-nya error. Jadi ya udahlah, kalau misalkan kalian langsung lihat klip ini, ya udah itulah pokoknya ya. Seadanya aja soalnya gambar underwater-nya, dan ini kita udah di Tinabo dan bagus banget. Bener-bener keren banget. Lihat, bening banget, sumpah. Bener-bener jernih airnya. Wih, dari snorkeling. Bayangin nih, panas banget. Sekarang kita mau main sama Hiu. Eh, itu program Situ, let's go, mah. Gimana? Jadi, ini Pulau Tinabo, Tinabo Island. Jadi di sini kita bisa ngeliat hiu, dan hiunya itu ada di pinggir pantai. Jadi nggak usah susah-susah diving atau snorkeling ke tengah gitu, dan udah bisa lihat hiu. Kita lihat ya. Sekarang sesi foto dulu. Nih hiunya tuh di sini. Tapi kita harus pancing sama ikan. Sini juga bagus nih. Coba Mas Ade lihat, Mas Ade ikannya, Mas Ade. Iya. Dinner ya. Iya, buat dinner. Dinner hiu. Yuh. Mana nih si model foto itu? Itu dia. Warlock, warlock. Warlock sini. Mana hiunya? Pet. Ngapain coba lihat? Ngapain? Menunggu kekasih. Apa Mas Ade? Hiu aja. Aja enggak ada mau nyamperin ya. Iya, kesian loh. Kesian loh. Udah basa-bas. Tuh ada tuh situ tuh. Sini ya. Ya, banyak sana tutup. Ya bisa nyium. Ya malaikat kecil yang makan tuh. Ya, kurang. Nih. Wow, dia di sebelah sana. Sar. Pari. Ini sebari itu. Coba ini nih. Ya? Fokusnya ke tanganku. Buka baju. Saking excited ya masuk ke air. Aduh. Don siapa tuh? Wah, begitulah. Terlalu nafsu untuk main don. Oi. Tertar. Hup. Oke. Ngumpulin hiunya susah, kayak nagiin voice. Udah terus aja, taruh, gak apa-apa. Mbak, di sini bisa? Gak apa-apa. Di sini lagi. Hiu karang gak gigit, hiu lepit. Enggak gigit. Iya, gak gigit kok. Lagi. Gak apa-apa, darahnya aja, gak apa-apa aku. Pinggir bagus. Iya, aku mau di pinggir aja nanti. Soalnya gak mau basah-basah, malas ganti baju. Tuh, hiunya mewah banget, sumpah. Tapi harus dipancing sama ikan. Menunggu hiu. Ya, datang hiunya. Ah. Jadi, kalau hiu black tip itu nggak gigit. Jadi, pokoknya kalau di Indonesia itu kan rata-rata hiu karang. Dan hiu karang itu misalnya black tip, white tip, itu tuh nggak gigit. Jadi, mereka... Ya, asal jangan diganggu aja sih. Ini satu. Ini cuma lebih ada. Mana itu? Dua. Lelelelele. Hey, kamu. Mana? Iya, harus dari atas nih, tapi aduh udah terlalu sore. Banyak banget sih deh. Ini nih banyak banget. Jadi setelah kita berjam-jam nganggur tadi, sekarang kita baru ada kegiatan. Kita mau ngelepas tukik. Tukik itu apa, Sar? Kura-kura kecil. Yes. Apa? Tadi padahal udah mau daging. Iya, udah persiapan loh, udah pakai celana renang. Gak jadi. Kayak ini skom semua. Iya, betul. Ini gue gak tahu topi gue bentuknya gimana. Cabut sar topi lu. Basah. Oke, jadi kita... Anjir. Ain dalamnya lupa, gue maaf ya. Jadi kita jadi udah gak. Jadi ini kalau kalian bingung ngantre mau sporty atau mau ke pantai, pakai helm dua seperti ini. Kalian lihat Insta story gue aja ya, Sarah juga gitu. Jadi kalau kita foto tuh pasti nitip barang. Ini Kak Roy. Bentar gue vlog dulu. Oh, iya. Nah, oke.
Jadi kita nyampe di Bunggi. Udah sesi foto-foto, kalau mau lihat foto kayak gimana nanti Instagram gue aja atau Instagram Sarah. Ya, yang pasti di sini bagus banget. Ini lagi rumah sunset belakang. Kece abis. Foto di sini tahu. Benar-benar pasir putih semua. Dan lautnya biru. Ya kalau cuacanya bagus sih. Tapi ini lagi bagus banget, thank God. Yeay! Masa di mana? Di belakang. Oh iya, udah jalan duluan. Jadi sekian sudah tripnya. Malam ini udah balik ke Selayar lagi, 9 jam perjalanan.